Kemalinan gue Errol, dan selamat datang channel gue Errol Gamers. Dan oke, jadi video lagi kita bakal nge-showcase sebuah shader lagi yang menurut gue ini shader mantap jiwa banget ya guys ya. Karena kalian banyak banget yang minta gue nge-showcase shader lagi. Dan juga gue udah lama juga gak nge-showcase shader. Jadi di video kali ini kita bakal nge-showcase shader lagi yang menurut gue ini mantap jiwa banget ya guys ya. Ini support Minecraft 1.16 dan ini tuh support juga atau bekerja di Minecraft. Maksud gue ini bekerja di HP yang RAM-nya 1GB-an cuy ya. Gue gak tahu di bawah 1GB bisa atau enggak, kalian coba aja. Tapi ini work ya guys ya. Kalian bisa lihat ini lancar banget di 1GB RAM-nya cuy. Ini buat gue mantap jiwa banget. Dan ini shadernya nih buatan Malaysia cuy ya. Jadi shader ini buatan Malaysia cuy, oke. Jadi sebelum kita lanjut, kalian belum mengklik tombol subscribe, silahkan dulu klik tombol subscribe ya. Dan nyalakan juga notifikasi ya, karena masih banyak lagi yang akan kita bahas di channel ini selanjutnya cuy, oke. Kalau sudah, ayo kita mulai topik kita kali ini. Oke, jadi gue udah ganti kameranya dan ya kalian bisa lihat sini. Ini adalah bayangan dari shader ini cuy. Oke, jadi kita bakal mereview ini shader, sumpah bagus banget ya guys ya. Nih kalian bisa lihat. Oh my god, itu ada pelangi-pelangi gitu cuy ya, ada pelangi-pelangi. Ini sumpah oke, kita ngelihat matahari nih, kalian bisa lihat mataharinya. Oh my god guys, nih kalian bisa lihat ini kalau kita melihat matahari itu kayak silau-silau gimana gitu ya guys ya. Jadi ini shader mantap jiwa banget guys. Ini kalau kita lihat matahari ini tuh kita jadi kayak silau-silau banget cuy. Oh my god, ini nggak nge-lag cuy ya. Ini nggak nge-lag ya, ini mungkin gara-gara gue pakai perekam layar jadi rada-rada drop FPS. Dan ya kalian bisa lihat sini, ini bayangannya mantap jiwa banget ya guys ya. Ini bayangannya nggak terlalu gelap-gelap amat dan rumputnya tuh bergerak ya guys ya. Pergerakannya tuh nggak terlalu kelihatan ya. Ini mantap jiwa banget. Dan ya pohon-pohonnya juga bergerak ya, cuman pergerakannya tuh nggak terlalu ini, nggak terlalu kelihatan. Biasanya ini airnya rada aneh juga ya guys ya, tapi ini bagus airnya. Nah anehnya tuh kenapa, karena ini kayak ada apa gitu cuy ya, kayak ada apa ya, kayak bergerak gitu. Cuman ini bagus bergerak airnya, cuman kayak ada yang sesuatu yang aneh gitu cuy kalau kita rada-rada jalan ke sini. Nah ini tuh kayak airnya tuh ikut gini cuy ya, garis-garisnya tuh kayak ngikut gitu cuy. Ya ini mantap, tapi ini mantap guys airnya nih. Kalau misalnya ini airnya mantap jiwa banget cuy, kayak bergerak-gerak gitu nih, airnya kayak bergelombang cuy nih. Kalau misalnya airnya tuh bergelombang tuh di situ ya guys ya tuh. Kalau misalnya ini tuh airnya bergelombang guys, ini mantap jiwa banget cuy ya. Saya di sini juga daun-daunnya bergerak-bergerak gitu cuy. Nah kalau misalnya ini pergerakannya juga kecil cuy ya, pergerakan juga kecil, jadi kayak angin sepoi-sepoi gitu. Ini mantap jiwa banget. Oh my god, ini udah mau sore guys. Ini udah mau sore, sumpah mataharinya anjir. Ini gue yang salvok sama mataharinya. Ini buat RAM 1GB ini bekerja mataharinya begini anjir. Ini sumpah ini keren banget ya guys ya. Kalau kalian mau download, link downloadnya ada di deskripsi di bawah. Kalian bisa lihat ya, ini jadi resource packnya udah gue pake. Nah ini guys ya, shadernya itu adalah SufiCraft Shader ya. YouTube-nya itu SufiCraft Gaming. Dan ya ini Made in Malaysia ya guys ya. Ini versi 0.1.0 cuy. Dan ini buatan Malaysia ya guys ya. Ini buatan Malaysia. Kalau kalian mau download, link downloadnya ada di deskripsi di bawah cuy ya. Ini buatan Malaysia. Dan YouTube-nya, channel YouTube-nya tuh SufiCraft Gaming cuy ya. Oke, dan kita bakal coba malam guys ya. Apakah malam seperti ini juga? Oke guys, jadi malam. Dan malam kalian bisa lihat, sumpah ini kayak ada cahaya-cahaya matahari gitu. Oh my god man, bulannya kayak ada silauan-silauan gitu guys ya. Dan ini ada bintang-bintangnya anjir. Sumpah guys, ini indah banget anjir. Jadi kalau mau download, link downloadnya ada di deskripsi di bawah. Tuh. Oh my god, ada silau-silau gitu ya bintangnya. Mantap juga ini shader ya. Jadi itu kita bakal mencoba hujan ya cuy ya. Gimana kalau kita pakai shader ini pas lagi hujan ya. Oke, jadi pas lagi hujan itu seperti ini guys ya. Ini rada-rada mendung tapi cerah cuy. Jadi ini panas hujan. Oke guys, jadi ini adalah panas hujan. Sumpah ini hujannya kayak hujan banget cuy. Wah, hujannya deras banget anjir. Oh my god, ini hujannya kayak deras banget ya guys ya. Kalian bisa lihat itu hujannya kayak deras, benar-benar hujan. Cuman yang dipermasalahkan, yang menurut gua aneh tuh, ini kayak hujan panas ya serius. Ini harusnya kalau kayak gini itu mataharinya kelihatan ya guys ya. Cuman ini langitnya gelap gak kelihatan matahari, tapi kenapa masih kayak ada matahari ya guys ya, kayak hujan panas gitu sih. Sumpah ini kita demam ini. Oke, guys, jadi karena ini Nether update, jadi kita bakal melihat Nether cuy ya. Kita bakal melihat Nether kalau pakai shader ini cuy. Jadi tadi kan kita udah ngelihat hujannya kayak gimana, terus kalau pagi gimana, kalau malam gimana cuy. Jadi kita bakal melihat Nether kalau pakai shader ini tuh kayak gimana. Oh my god, ini portalnya rada terang cuy. What? Oke,
Yes, jadi gue udah berada di portal nethernya. Dan ya, kalian bisa lihat di sini. Oh my god, Ben, ini merah, nethernya merah banget anjir. Oh sumpah, ada partikel-partikel gitu cuy. Oh my god, men, tuh kalian bisa lihat ada partikel-partikel kecil. Dan ini ada apa ini? Ini ada apa namanya? Zoglin kan? Maksud gue Hoglin ya, Hoglin. Dan situ juga ada Piglins. Oh my god, men. Benar ya kata kalian ya, kalau di Nether update tuh sekarang kalau kita masuk Nether, kita masuk ke Nether itu langsung disambut dengan Piglin cuy. Apalagi nih Hoglin cuy ya. Di depan kita sumpah ini mantap cuy. Yes, ada lampu kelap-kelipnya ini sumpah kayak kafe guys. Ini bukan Nether, ini kafe cuy. Kita langsung dapat gold sini dan apinya sumpah guys. Ini apinya sangat sangat merah sekali cuy ya. Ini oh my god, men. Oh iya, gue lupa di penerangan ya guys ya, di pencahayaannya gue lupa ke showcase. Tapi ya guys ya, ini pencerahannya tuh seperti ini. Dan gue mau tahu kalau kita pakai glowstone, ini glowstone di mana lagi? Oke, ini glowstone. Oke, dan kita coba pakai ini cuy ya, pakai lampu di air gitu, apakah akan ada sesuatu yang menarik cuy. Ini sumpah airnya bagus banget deh ya, kita bakal coba ini dalam air cuy. Oke. Oke, kalau di dalam air kayak terang-terang gimana guys ya, sama aja ya, maklum aja guys ya, ini addons untuk RAM 1GB cuy ya. Ini mantep, pencahayaannya juga mantep menurut gua cuy. Oke, ini rada-rada kuning ya. Jadi kalau di air tuh glowstone tuh warnanya putih gitu ya guys ya airnya. Kalau di air tuh cahayanya jadi putih, sedangkan kalau di dunia kan, maksud gua kalau di darat itu airnya kan. Kita bakal coba lihat cahaya ini kalau malam cuy, oke? Jadi kita bakal coba lihat. Oh guys, jadi kita udah berada di malam hari. Sumpah ini bintangnya bagus banget ya guys. Kelap-kelip gitu cuy, oke? Dan ya kalian bisa lihat sini. Oh my god, man. Ini cahayanya mantep jiwa ya guys ya. Meskipun api birunya harusnya cahaya warna biru. Ya itu ada monster anjir. Ya guys ya, ini mantep jiwa banget. Penerangannya juga mantap ya. Oke, ini mantap jiwa banget guys menurut gua shadernya. Kalau kalian mau download, link downloadnya ada di deskripsi di bawah. Buat RAM 1GB cuy, ini mantap jiwa banget untuk RAM 1GB. Oke, jadi itulah shader Suficraft ya guys ya, dari Malaysia. Sumpah ini shader mantap jiwa banget guys ya. Kalau kalian mau download, link downloadnya ada di deskripsi di bawah cuy ya. Dan kalau kalian suka video ini, kalian tinggal like video ini sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian belum klik tombol subscribe, silahkan dulu klik tombol subscribe ya. Dan nyalakan juga notifikasinya, karena masih banyak lagi akan kita bahas di channel ini selanjutnya guys. Oke. Dan kalau kalian ada saran, kritik, kalian bisa tulis di komentar. Dan kalau kalian punya map yang gue main, kalian tinggal tulis aja di komentar. Kirimin linknya di komentar gue, atau IG gue, atau email gue ya guys ya. Kalau kalian punya map yang pengen gue mainin. Dan kalau kalian mau download shadernya, link downloadnya ada di deskripsi di bawah guys ya. Namanya Suficraft, buatan Malaysia cuy ya. Oke, gue RL. Sampai jumpa lagi di video Minecraft selanjutnya. Bye.